Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di sini kita akan mencoba sesuatu yang sangat keren guys di Minecraft. Kalian tahu gak guys, kalau di Minecraft itu kita hanya bisa membuat pedang dari diamond aja guys, dan juga pedang itu sangat kecil dan itu sangat membosankan sekali guys. Dan sekarang kita akan membuat pedang yang sangat besar Mipan dan Zuzuzu, dan juga pedang itu sangatlah keren karena setiap pedangnya mempunyai kekuatannya masing-masing, seperti kekuatan angin, kekuatan udara, kekuatan tornado, dan juga kekuatan petir guys. Kita akan mencobanya satu-satu. Wah, semoga gak sebesar bumi ya om. Iya Mipan, semoga aja gak besar bumi. Tapi guys, sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini yang banyak ya guys, dan juga jangan lupa di subscribe. Aku doain buat kalian yang sudah like video ini dan juga sudah subscribe akan mendapatkan ranking 1 di sekolah guys, dan menjadi anak yang paling pintar. Amin guys. Jangan lupa like sama subscribe ya guys, dan juga jangan lupa komen 6 tambah 12 itu berapa. Oke guys, komen di bawah yang benar jawabannya, nanti akan aku like. Oke Mipan dan Zuzuzu, langsung aja kita akan coba main guys. Di sini ada ininya ya. Ini adalah resepnya guys. Jadi cara membuat pedang-pedangnya itu adalah ini guys, dan kita akan mencobanya. Ini seperti tutorialnya Mipan dan Zuzuzu. Oke, di sini ada tornado wand. Oh, ini tuh wand guys. Wand itu kayak tongkat, tongkat sihir. Ini tongkat tornado. Kita bisa buat seperti itu guys. Ini pakai apa ya? Oke, selanjutnya di sini ada tongkat awan. Wah, kekuatan awan. Lalu ada kekuatan es juga. Wah, kita perlu bikin crafting table-nya dulu om, yang besar. Iya juga ya guys, ini kan crafting table-nya besar banget. Kalau yang kecil kan crafting table-nya cuma 4. Oke, Mipan dan Zuzuzu, langsung aja kita bakalan buat nih guys. Kita akan membuat crafting table yang sangat besar. Caranya itu adalah kita membuat crafting table dari crafting table guys. Bikin bingung guys. Kita bikin seperti ini dan lihat, sudah muncul guys. Ini adalah bigger crafting table. Oke, sudah. Ini dia Zuzuzu, aku sudah buat. Langsung aja kita taruh. Loh, kok gak bisa dia guys? Kayaknya dia harus di luar deh. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita coba taruh di luar guys. Kita akan taruh crafting table-nya di luar. Wah, ini dia guys. Lihat Mipan dan Zuzuzu, crafting table-nya besar banget dong. Dan di sini kita bisa taruh alat-alat yang mau kita buat guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, di sini ada penjaga, hati-hati ya. Penjaganya juga punya pedang, keren banget dong. Loh, kalian gak bisa naruh crafting table sembarangan. Oke, Mipan, kamu mau taruh di mana? Oh, di sini gak bisa Mipan, ini gelap. Tapi bisa juga sih, cuman dia gelap gitu Mipan. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita lihat dulu resepnya. Let's go. Oke, kita coba buat apa dulu ya. Aku penasaran banget nih guys. Kita coba lihat satu-satu. Ada water wand. Wah, ini adalah tongkat pengendali air. Sepertinya ini keren ya. Tongkat dulu aja om. Iya, kita buat ini dulu aja Mipan dan Zuzuzu. Kita membuat tongkat yang bisa mengendalikan air. Sepertinya keren. Kita akan menjadi avatar om. Iya Mipan, kita akan menjadi avatar. Om, bikinnya di dalam aja. Oh iya, di sini ada crafting table ya guys. Ngapain kita bikin yang besar? Bentar, yang di depan aku hancurin dulu deh guys. Oke, let's go Mipan dan Zuzuzu, kita coba. Aku di sini udah punya airnya nih. Caranya kita taruh stick dulu di sini. Gini kan naronya. Nah, seperti ini, dan di sini stick 2. Lalu airnya itu kita bikin seperti ini, guys. Oke, agak susah juga ternyata. Seperti aduh, bentar guys. Kalian jangan ikutan guys, aku aja guys. Nah, seperti ini. Ternyata susah banget dong menggunakan crafting table yang sangat besar guys. Di sini dan terakhir di sini. Wah, berhasil. Lihat, aku berhasil. Itu punya aku, jangan diambil Mipan. Oh no, itu punya aku Mipan. Wah, diambil Mipan guys pedangnya. Astaga. Oke, langsung aja buat lagi aja guys. Akhirnya aku punya juga tongkat pengendali air guys. Kita akan mencobanya guys, tongkat pengendali air ini guys. Oke, let's go Mipan dan Zuzuzu, kita akan cobain tongkat pertama kita guys. Wah, ini tongkatnya keren banget guys. Nanti kita cobain ya tongkat ini. Ayo Mipan dan Zuzuzu, langsung aja kita mulai. Ayo om, cobain lawan zombie. Oke, let's go guys. 1, 2, 3. Itu dia zombinya. Let's go.
Lawan. Wah keren banget guys. Dia bisa ngelempar air gitu dong. Astaga, itu zombie apa? Serem banget. Zuzuzu kamu curang. Kamu kok terbang? Oke guys, let's go guys. Kita lawan guys. Wah, tiba-tiba ada zombie. Serang. Serang zombie. Tapi belum terlalu sakit ya ini pedangnya. Dia biasa aja guys. Dia cuma ngelempar air gitu doang. Wah ini mah terlalu biasa aja ya guys pedangnya. Tidak terlalu seram. Oke kita coba lagi yang lain aja guys. Tenang guys. Masih banyak pedang yang lain guys. Mipan dan Zuzuzu, tadi aku ngeliat ada resep pedang yang sangat keren. Ini bisa beneran gak ya? Nah lihat, keren banget ya pedangnya seperti ini Mipan dan Zuzuzu. Ini beneran atau bohongan ya? Kalau beneran ini keren banget. Lihat pedangnya, dia sangat besar. Nanti di akhir kita akan coba Mipan dan Zuzuzu. Jadi buat kalian jangan lupa nonton sampai habis ya guys. Karena kita akan coba pedang yang sangat besar itu guys. Nah kira-kira kita apa ya Mipan dan Zuzuzu? Gimana kalau kita coba yang ini sekarang? Pedang ya? Kita jangan coba tongkat terus guys. Oke tenang, di sini banyak pedang yang bisa kita coba guys. Earth Axe. Wah ini sih kayaknya keren banget. Ini sepertinya adalah kapak bumi dong. Wah apakah kapak ini mempunyai kekuatan seperti bumi? Lihat, iya om, kapak bumi itu kapak berkekuatan gempa. Yang bener, kita akan coba Mipan dan Zuzuzu. Tapi ini pakai apa ya guys? Ini sepertinya tanah deh. Oke kita akan coba buat guys. Walaupun susah banget. Wah ini guys Zuzuzu punya. Oke kita akan coba di sini. Apakah bener guys di sini? Aku bingung sih guys. Oh iya bener guys di sini. Kenapa salah ya Mipan dan Zuzuzu? Kurang satu om. Kurang satu. Oh iya sebelah kanan ini kurang satu. Oke ini terakhir. Yeay berhasil guys. Oke bentar kita ambil guys. Loh hilang guys. Kemana dia? Udah diambil ya? Kamu ambil ya Mipan? Oh ini udah aku ambil. Ya ampun ternyata udah aku ambil guys. Lihat aku punya kapak bumi guys. Oke langsung aja Mipan dan Zuzuzu, kita coba guys kapak berkekuatan bumi ini guys. Oke langsung aja kita spawn guys zombie-zombinya. Oke zombie sudah muncul. Langsung. Loh guys gak terjui. Wih. Wah lihat keren banget. Zombinya terbang sangat tinggi. Oke coba pukul Zuzuzu. Kita pukul. Wah dia langsung terbang guys. Apakah kekuatan dia terbang doang? Kok terbang doang mah terlalu biasa saja guys. Dia terbangnya slow motion pelan-pelan. Padahal keren banget ini guys. Bisa membuat orang mental. Oke kita akan coba. Let's go guys. Pedang bumi. Ayo Mipan dan Zuzuzu kita coba. Langsung aja guys kita spawn zombie-zombinya. Nah itu dia. Kita akan coba kekuatannya guys. Gimana ya? 1, 2, 3. Nope. 1, 2, 3. Nope. Loh. Wah lihat dia terbang ke atas Mipan dan Zuzuzu. Wah dia terlempar guys. Terlempar sangat jauh. Wah dadah selamat tinggal. Selamat tinggal guys. Selamat tinggal. Dadah semuanya. Tapi gak one hit. Tidak one hit Mipan dan Zuzuzu. Rasakan kapak bumi aku. Wah tidak, pedang ini sangat jelek guys. Kapaknya aneh banget om. Iya aneh banget Mipan dan Zuzuzu. Jadi kapaknya biasa aja yang itu. Gak terlalu keren. Oke kita akan coba lagi yang lain. Let's go. Kita coba. Iya om itu kapaknya biasa aja. Betul Zuzuzu. Oke di sini mungkin ada tornado ya. Setahu aku di sini ada tornado guys. Kita akan coba yang tornado. Mungkin tornado sangatlah keren. Oke let's go. Kita akan coba Mipan dan Zuzuzu untuk buatnya seperti ini guys. Oke kita lihat dulu caranya. Oke aku udah tahu guys caranya. Seperti ini. Seperti ini. Lalu berikutnya kita menggunakan angin guys. Ternyata ini adalah ingot angin guys. Bayangin guys kita bisa mempunyai angin guys. Angin bisa kita pegang. Oke aku tahu cara buatnya guys. Seperti ini. Seperti ini. Oke ini terakhir guys. Satu. Oke berhasil. Aku sudah berhasil membuatnya guys. Ini dia tornado one. Oke ayo kita coba Mipan dan Zuzuzu di luar. Let's go guys. Wah ini udah malam hari. Malamnya indah sekali guys. Kita akan coba tongkat pengendali tornado guys. Kira-kira seperti apa ya? Apakah ini sangat keren? Let's go. Wah lihat, kita bisa mengendalikan tornado guys. Dan semuanya langsung terbawa ke dalam tornado.
Wah, monsternya masuk om ke tornado. Iya Zuzuzu, monsternya langsung masuk ke dalam tornado. Dan ini sangat keren sekali guys. Guys, lihat guys, aku juga masuk ke dalam tornado guys. Tolong, aku masuk ke dalam tornado. Astaga, malah aku yang masuk ke dalam tornado. Ya ampun, ini tidak. The Creeper, 1, 2, 3. Jurus tornado guys. Dadah semua zombie. Selamat tinggal. Dadah, selamat pergi kalian semua. Oke, rasakan ini tornado. Hore, hiburan gratis om. Mipan sangat suka dia masuk ke dalam tornado guys. Oke, padahal tornado ini sangat mengerikan. Dia bisa membawa kita terbang ke atas guys. Dadah. Tapi tetap aja ya, dia gak meninggoy ya guys. Meninggoy gak ya, kita lihat guys. Iya om, dia gak one hit. Jadi dia itu gak mukul sama sekali guys. Dia gak ada damage-nya. Tapi dia cuma bisa membuat ngumpul gitu guys, lihat. Jadi fungsi dari ini tuh tornado, kita mengumpulkan semua zombie menjadi satu. Oke, let's go. Kita cari lagi yang lain. Itu keren ya, Mipanda Zuzuzu tornado. Cuman tornado itu fungsinya buat jauhin musuh doang, guys. Kita butuh yang benar-benar sangat overpower yang bisa mengalahkan semua zombie. Ini ada Cloud One. Kalau Cloud One itu seperti apa ya? Awan. Kalau tadi kan tornado, ini awan. Oke, langsung aja, guys. Kita buat. Oke, taruh di sini, di sini, di sini, dan terakhir di sini guys. Yeay, berhasil. Ini dia. Oke, let's go Mipanda Zuzuzu. Kita cobain. Kita akan cobain pengendali awan guys. 1, 2, 3. Oke, langsung aja. Ini dia awan. Wah, ini keren guys, awan guys. Lihat serangan awan. Kita bisa melemparkan awan, cuman jaraknya gak terlalu jauh guys. Wah, rasakan awan aku guys. Rasakan awan aku. Rasakan awan aku ini guys. Keren banget. Sama kayak tornado om. Iya betul banget. Sama kayak tornado guys. Tapi dia gak bisa jarak jauh. Dia jarak dekat doang bisanya. Wah, terbangnya jauh banget guys. Lihat, terbangnya sangat jauh Mipanda Zuzuzu. Ini laba-laba besar banget guys. Dia laba-laba apa ya? Laba-laba mutan sepertinya. Mereka sangat kuat sekali guys. Dengan senjata awan mereka tidak apa-apa. Mereka cuma kelempar doang. Jadi ini masih biasa saja. Oke Zuzuzu, hilangkan zombinya. Oke, jadi begitulah guys. Kalau tongkat awan, no damage ya om senjatanya. Iya betul banget. Ayo om, kita coba yang lain. Oke, kita coba yang ini aja guys. Ini banyak yang keren guys. Wah, Fire X ini sepertinya keren guys. Mungkin bakalan ngebakar. Ada Fire X, lalu di sini ada Cloud Staff. Gimana kalau kita coba buat ini Mipanda Zuzuzu? Kita butuh mata spider dan juga kita butuh slime ball guys. Oke, mata laba-laba di ujung, lalu slime ball di kanan kirinya, dan di atasnya juga kita taruh slime ball, dan juga kita tinggal kasih stick guys. Berhasil guys, double sword. Wah, langsung aja kita cobain guys. Gimana kalau dipegang? Wah, lihat. Keren gak Mipanda Zuzuzu? Keren banget kan double sword aku. Kita akan coba langsung aja. Oke bentar, sebelum itu kita makan dulu guys. Aku lapar banget guys. Keren banget om pedangnya. Ya kan Mipan, pedangnya sangat keren. Kita lawan dengan pedang ini guys ya. Wah, ternyata ini pedang beracun guys. Lebih tepatnya, lihat, mereka pas kena pedang ini, wah mereka langsung itu guys, lihat, langsung terkena racun guys. Tapi tetap aja mereka sangat kuat. Ngasih efek racun om pedangnya. Iya Zuzuzu, jadi ini tuh dia ngasih efek racun gitu. Wah, langsung meninggoy mereka. Tapi sakit juga guys sepertinya. Rasakan ini kamu tengkorak. Rasakan pedang beracunku. Yeay, keren guys. Ini keren, menurut aku ini keren guys. Dia bisa ngasih racun gitu guys. Coba om yang spear, siapa tahu spear itu bisa balik lagi. Wah, yang benar. Kita akan coba guys. Oke, hilangkan dulu zombinya. Kita coba lagi yang lain guys. Masih banyak yang belum kita coba. Semoga aja kita menemukan yang sangat-sangat kuat dan sangat overpower guys. Oke, kita coba ganti dulu. Di sini ada trident. Wah, ada trident guys, trident air. Tapi kayak biasa aja guys. Wah, palutor itu om. Bisa jadi Zuzuzu itu adalah palutor. Kita coba kali ya guys. Oke, langsung aja guys. Kita coba palutor guys. Oke, loh. Astaga, ada apa itu barusan guys? Senjata kamu ya Mipan. Oke, kita buat seperti ini. Lalu
di sini kita akan coba buat palu tor, guys. Oke, lalu di bawahnya dan di atasnya, dan jadi palu tor, guys. Yeay, aku berhasil membuat palu tor. Oke, let's go, guys. Aku udah gak sabar coba palu tor yang akan mengeluarkan petir sangat keren ini, guys. Oke, ayo Mipan dan Zuzu, kita start zombinya. Let's go, kita lawan. Wah, keren banget Mipan dan Zuzu. Astaga, aku sampai kena petir juga, guys. Wah, Om sama Zuzu orang terpilih yang bisa angkat palu tor. Betul banget, guys. Mana tadi palu tor aku, guys? Aku kebakar sama petir, guys. Ya ampun. Oke, siap. Rasakan ini. Wah. Lihat, dia langsung kesambar petir gitu, guys. Lihat. Keren banget, guys. Tapi jangan deket-deket, guys. Kita juga bisa kena petir, guys. Wah, tuh kan. Sudah aku bilang. Aku selalu kena petir aku sendiri. Astaga. Kita coba serang. Ada yang lebih dahsyat. Wah. Apa Zuzu yang lebih dahsyat? Bang. Coba Om bikin lightning staff. Oke, kita akan coba lightning staff, guys. Astaga, aku kena petir sendiri, guys. Oke, di sini ada lightning staff, guys. Langsung aja buat lightning staff seperti ini, guys. Tiga ke atas dan ini yang kecil. A few moments later. Oke, guys, aku sudah berhasil membuat lightning staff, guys. Lihat pedang ini, besar banget dong pedangnya. Ayo Mipan dan Zuzu, kita coba. Apakah keren, guys, lightning staff ini, guys? Oke, itu dia. Itu dia, guys. Rasakan ini. Wah! 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 Wah, tidak! Keren banget, guys. Keren banget. Aku berasa jadi Thor, jadi dewa petir, guys. Petirnya itu langsung banyak gitu, guys. Lihat. Wah! Keren banget, guys. Kita mengundang petir yang sangat banyak, guys. Iya kan, Om? Itu lebih dahsyat. Iya, Zuzu, keren banget. Tapi kita harus hati-hati, guys. Wah, lihat, guys, petirnya, guys. Petirnya beneran berkali-kali lipat, guys. Oke, langsung aja Mipan dan Zuzu, aku akan cobain yang lainnya, guys. Di sini sebenarnya kita nggak usah buat, sebenarnya udah banyak, guys. Seperti di sini ada Ruby X. Kita akan coba Ruby X dulu, guys. Aku penasaran dengan Ruby X ini seperti apa. Wah, biasa aja ya Ruby X. Dia ngeluarin apa gitu, guys, tuh lihat. Dia ngeluarin bom. Ruby X itu ngeluarin bom, guys, ledakan. Dia ngeluarin ledakan Mipan dan Zuzu. Wah, dan juga bisa menghancurkan tanah, guys. Keren banget, Om, cobain ini. Itu apa, guys? Coba kita coba, bentar aku cari dulu, guys. Oke, Shadow Sayat, guys. Ini apa, guys? Wah, keren banget. Ini apa, guys? Oke. Wah, lihat, guys, apa yang terjadi. Membangunkan roh-roh Wither, guys. Oke, kita akan coba yang lain. Ada apa lagi di sini ya, guys? Lightning Hammer kita tadi sudah coba. Lalu kita coba Fire X. Ini Fire X yang di awal tadi, guys. Yang sangat besar. Bener gak? Kita coba, guys. Kebakar sih harusnya dia, guys. Mengeluarkan api, guys. Keren banget, api berjalan. Keren banget, guys, Fire X ini. Tapi Fire X tadi aku lihat ada dua, guys. Apa bedanya sama yang ini, guys? Kita akan coba. Wah, sama, guys, lihat. Bisa mengeluarkan api berjalan, guys. Lihat, Om. Wah, itu apa, Zuzu? Kita akan coba, guys. Zuzu punya apa itu, guys? Langsung aja, Zuzu. Aku pengen lihat pedang kamu itu berfungsi seperti apa. Kita lihat. Wah, biasa aja, Zuzu. Itu apa, Zuzu? Itu sepertinya hanya seperti biasa saja, guys. Tidak terjadi apa-apa. Iron itu ya. Oke, di sini ada kapak terbuat dari es, guys. Lihat, gede banget kapaknya, guys. Kita akan coba. Wah, langsung beku. Mipan dan Zuzu, aku bisa membuat langsung beku para zombie, guys. Langsung beku, guys. Dengan tongkat besi ini dia langsung beku dan tidak bisa gerak sama sekali. Wah, keren banget yang ini, Mipan dan Zuzu. Lihat, Om, ini lebih OP. Mana? Wah, itu apa, Mipan? Coba ke zombie. Keren banget, guys. Dia langsung terbang. Hampir sama tapi ya, guys. Wah, ya ampun, aku terbang. Aku suka es batu ini, guys. Kalau kita pukul, dia menjadi es batu, Mipan dan Zuzu. Sangat keren sekali, guys. Dia menjadi es batu. Oke, kita akan coba cari lain lagi, guys. Oke, di sini ada kristal double sword, guys. Kira-kira fungsinya apa nih kalau kristal, guys? Oke, ini dia kristal.
Wah, gak terjadi apa-apa guys. Mereka cuma dibawa terbang doang kalau kristal guys. Nope. Lihat, terbang terus zombinya guys karena kristal guys. Oke, di sini ada Sulker One guys, tongkat Sulker. Apa yang terjadi ya? Wah. Dia ngelempar itu guys yang bisa bikin terbang ya, Sulker. Nah, kalau kena ini biasanya terbang guys. Coba kita lempar ke dia. Dia terbang enggak? Kok dia enggak terbang guys? Aneh banget. Enggak ngaruh guys ke dia. Om lihat ini, apa Mipan? Coba aku lihat. Mipan katanya punya sesuatu, guys. Lihat, biasa aja, guys. Wah, apa itu Mipan? Wah! Wah, lihat guys, Zuzu punya water trident. Coba Zuzu, gunakan water trident kamu. Wah, cuman gitu doang, guys. Cuman membawa musuh terbang menggunakan air, guys. Malah padamin api. Kalau kamu Mipan itu apa Mipan? Itu dragon ya? Itu adalah pedang dragon. Dia mengeluarkan telur dragon, guys. Mengeluarkan telur naga lalu langsung meledak. Wah, itu apa Mipan? Wah, Zuzu keren banget. Kamu menghancurkan dunia. Wah, keren. Ini adalah baseball tongkat dari bumi, Om. Wah, itu adalah tongkat baseball. Keren banget. Coba lagi, Mipan. Coba lagi Zuzu tongkat baseballnya. Kita akan lihat. Lihat guys, tongkat baseball. Membuat tanahnya langsung keluar guys, ngikutin Zuzu guys. Oke, kita akan coba yang terakhir ini guys. Apakah benar yang terakhir ini guys? Lihat, bigger crafting guys. Apakah benar kita bisa membuat seperti ini guys? Kayaknya ini bohongan deh. Kita coba, kita butuh netherite guys. Netherite block. Oke, kita udah punya. Ini netherite block kan, bener kan yang tengah? Apakah benar kita bisa membuat seperti ini? Sepertinya gak bisa deh Mipan dan Zuzu. Nope. Itu sepertinya hanyalah pajangan. Oke, kita akan coba biar aku buat Zuzu. Wah, sepertinya kita dibohongin guys. Kita gak bisa buat. Ini Om, loh, ada. Oh iya, mirip guys. Oh, ruby ya, ruby. Kita coba. Oh ini guys, ruby X. Kita udah ada ternyata di sini guys. Oh, tadi ini aku udah coba guys. Tadi aku udah coba Mipan dan Zuzu. Ini biasa aja, gak terlalu istimewa guys. Oke, langsung aja. Dan tuh, gitu doang guys. Biasa aja, dia cuma ngelempar ledakan doang. Oke guys, jadi seperti itu aja kita membuat pedang-pedang baru di Minecraft. Mana yang paling kalian suka? Coba komen di bawah ya guys. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya. Bye bye guys. Dadah.